Halo, saya Fajar. Saya kali ini pingin sedikit ngebahas tentang solo seorang pemain bass internasional hebat, Marcus Miller, dalam sebuah permainannya di salah satu video di YouTube. Kenapa saya ingin bahas solo ini? Karena menurut saya Marcus Miller tipikal pemain bass yang secara teknik tidak terlalu rumit, tapi juga tidak terlalu simple. Tapi punya ciri permainan dan juga solo yang sangat musical sekali, yang sangat bisa kita pelajari. Oke, di solo ini dia memainkannya di chord B flat minor. Ini saya coba mainkan sedikit ya, dari pertamanya. Typically Marcus Miller banget, jadi dia akan selalu memainkan di minor pentatonic. Hal yang simple, mengimitasi dari vokal, gimana cara dia meng-apply vokal itu ke dalam permainan solo bassnya. Di sini dia hanya menggunakan teknik thump dan juga teknik popping. Sementara itu seperti itu. Nah, sebenarnya saya yakin di bagian situ dia agak miss, nggak tahu, mungkin itu menurut saya. Tapi saya berusaha untuk mencari gimana cara miss-nya dia tapi tetap musikal. Di sini menurut saya lumayan seru sih. Nah, di sini dia menggunakan sedikit minor Dorian karena dia ada si natural six-nya. Next yang sedikit agak tricky, dia mulai menggunakan down up. Jadi menggunakan teknik triplet, down up, pluck. Tapi untuk menimbulkan kesan dinamik yang dinaikkan terus agak sedikit rusuh. Jadi motionnya down up, pluck, down up, pluck. Nada yang dimainkan adalah F, E flat, dan D flat. Tapi semuanya dimainkan down up pluck. Oke. Nah, di sini aplikasi dari sedikit outside yang biasa dimainkan oleh Marcus, yaitu menaikkan hal yang similar, hal yang sama, setengah dari note sebelumnya. Dikembalikan lagi. Terus dia menaikkan ke A. Ini dia menaikkan lagi tensinya, cuma tidak menggunakan teknik yang complicated, cuma lebih rapat aja. Tampak-tampak biasa, oktav biasa, dan semuanya masih mainkan di B flat minor. Setelah itu dia menggunakan licks yang biasa digunakan untuk mengakhiri solo-solonya dia, yaitu 3, 4, 4 crash, dan 5. Dan satu lagi, typical Marcus menggunakan percussive.
Nah, setelah ini kita menggunakan tekniknya lagi tadi yang down up pluck, cuma lebih dynamic, lebih naik lagi karena udah lumayan agak maksimal. Tetap masih di B flat minor pentatonic. Jadi dia memainkan. Basicnya itu, tapi dia menggunakan down up pluck. Diulang lagi. Nah, sekarang versi lebih panjangnya dia menaikkan dari 1, 3 flat terus ke 5-nya. Pertama ini. Kedua. Terakhir. Tapi semuanya menggunakan down up pluck. Itu versi rapinya ya, tapi terkadang kalau lagi live bisa jadi chromatic, bisa jadi apa, tapi intinya sebenarnya dari B flat minor. Ditutup oleh. Ini udah klimaks untuk menutup solonya dia, jadi sebenarnya dia hanya menggunakan hal yang simple. Ngambil dari flat 7-nya si B flat. Dan dicampur dengan teknik perkusifnya. Jadi. Ditutup lagi dengan lick khasnya. Oke, jangan lupa untuk main perkusinya. Kalau bisa di atas fret 12, karena kalau di bawah fret 12 bunyinya tidak akan terlalu ada goyangnya. Jadi seperti enggak enak, tapi cari di atas fret 12. Oke, nanti akan ada videonya, saya memainkan live. Kalian bisa cari, kalian lihat detail-detailnya, mungkin ada beberapa detail yang saya lewatkan, tapi hal itu sangat personal sekali karena gaya main saya dengan Markus juga sangat berbeda. Jadi akan ada personal taste, personal favorite cara saya memainkan yang Markus yang akan jauh beda karena secara skill juga saya dengan Markus sangat jauh. Tapi yang penting di sini sisi kita bisa belajar dari apa yang bisa kita ambil dari pemain bass hebat seperti Markus Miller dan kita terapkan dalam permainan kita sendiri. Oke, selamat mencoba. Jangan stres, have fun aja, dan tetap berjuang, tetap berlatih.